Baik, tersisa 40 detik ya. 35 detik lagi untuk kita langsung gaskan di ronde kelima atau ronde terakhir. Menentukan pemenang antara MGC versus Lampung. Sudah. Di situ masih ada top win ya. Top win top masih win. Hadir di kolom komentar. Ya, masih setia menunggu LPG ya. Mengangkat piala. Tuh, dan juga dari MGC, mana suaranya? Apakah masih hadir atau sudah tertidur ya? Terlelap ya. Seharusnya terlelap. Betul. Dan kita langsung otogas saja untuk pertandingan dari pangkas dan juga lanjutkan pertandingan kelima. Kali ini penentuan pemenang. Ya, Ridho Akbar ternyata hadir ya. Oh, masih hadir ya. Baik, baik, baik. Perwakilan dari masing-masing ya. Jangan-jangan ini para cadangan ya. Sebelumnya mengganti akunnya, mengganti nama jadi top player. Iya. Ini tidak ada pergantian pemain, ternyata dari tim MGC tidak menggunakan Hidits yang kembali. Hidits hanya di match 1 tadi ya, digunakan. Ya. Finish ini masih menggunakan Counter Rain, Stock Global Troll, Almighty Jealous, Insane, dan Papa Zola. Sedangkan dari Lampung sendiri, Munir tidak pernah hadir untuk bertanding, tapi selalu hadir di Nimo TV. Ada Pandala, Rain, Snowbumper, Pangkas, dan Nopor. Betul sekali, dan kita akan saksikan pertandingan ya, pertandingan terakhir pada malam hari ini, penentuan pemenang untuk Mandiri Maret Festival MLB 5 versus 5. Dan di sini ternyata Harley dan Digi tidak dilepas kembali ya, respect. Bahkan Benedetta pun respect di sini, tidak dilepas. Tidak dilepas, baik, walaupun sempat tadi dari ya. Dari awal game itu Benedetta dan Digi tidak pernah dilepas oleh tim. Baik, dari akhirnya Freya kembali hadir di sini. Hadir, betul. Dan Tank Murni juga dipilih oleh Lampo. Kembali ya. Di sini ada Tigreal. Setelah sebelumnya. Yang sebelumnya ada high loss yang cukup efektif, high loss, tapi di jalan, oh iya, Hayabusa lupa untuk defend. Wow, memang seharusnya bukan defend. Untuk defend ya, tapi ya. Memang ini ya, Hayabusa malah digunakan oleh tim MGC ya. Salah ya, jadi seharusnya Hayabusa itu yang biasa dipakai oleh Nebuffer, tapi di sini dipakai oleh Papa Zola di MGC. Ya, seharusnya untuk kelas dari LPG Lampung bahkan MGC ini sebenarnya kelas dari core-nya itu sudah sangat mumpuni ya, sudah sangat bagus sekali ya. Mau pakai apapun itu sudah pasti mahir ya, ya. Bawah, ya. Dan kembali kali ini masing-masing dari tim menggunakan Pure Tech Tigreal dan juga Kubra di sini. Betul. Tidak mau mengambil resiko. Kupra sedikit dirugikan sebenarnya. Kupra sedikit dirugikan terhadap Tigreal. Karena apa? Ya. Karena Tigreal sendiri mendorong bolanya Kupra itu kalau tidak salah bisa ya. Gak kalau bisa. Sekarang. Kalau dulu tidak bisa. Ya. Kalau dulu tidak bisa mendorong pada saat Kupra sudah menjadi bola. Tapi sekarang sudah bisa didorong. Masa sih? Tapi sebelumnya saya lihat nggak bisa loh. Sebelumnya memang tidak bisa, tapi setelah patch baru ini, kalau tidak salah, bisa didorong. Oke. Tapi kalau kita coba cek aja nanti di real life ya. Untuk kamu yang baru hadir, Bill Gates ini sudah masuk game terakhir, game kelima dengan skor 2 sama. Betul. Dan cow kali ini di main penggunaan dari ya, Insane ya. Insane cukup punggawa, dia menggunakan Cho-nya, tapi di last match tadi, Cho-nya malah menjadi bulan-bulanan. Betul. Ya, Yuzong ya. Welcome to Yuzong ya. Nggak welcome, Yuzong sudah pernah digunakan. Oh, itu sudah saya nggak hadir. Iya. Karena Yuzong, mengingat kemarin malam itu Yuzong juga hadir. Oh iya. Kemarin
Yuzhong versus Wanwan. Dan di sini ternyata Insane kembali menggunakan Grog Assassin. Grog Assassin juga akan menjadi penentuan kembali ya. Dan unjuk gigi ya. Itu nggak benar ini yang pertama tadi ya. Ya benar. Dan ini akhirnya kembali menggunakan hero yang cukup populer di Mandiri Maret Festival yang digunakan oleh Insane, yaitu Grog Assassin. Assassin, betul. Oh, bahkan di sini ada pergantian role ya, di mana Counter Rage menggunakan Chang sebagai support image, bahkan mage image ya, dan di sini Top Global Troll yang menggunakan Kupra. Kalau tidak salah Top Global Troll ini juga memang Kupranya itu top. Top. Baik, perlu diwaspadai. Ya, ya, karena Top Global Troll ini juga masuk friendlistnya admin ya, masih jadi sering lihat. Oh gitu, baik. Uranus Tigreal ya, oh dari Lampung menggunakan Uranus Tigreal ya, yep. Sebelumnya sudah digunakan juga ya buat tank ya, sebagai offlaner tentunya dari Uranus atau ke gold lane ya. Tuh, tadi Uranus lebih banyak digunakan oleh tim yang biasa, tapi di sini akhirnya digunakan oleh tim Lampung mencoba untuk memanfaatkan situasi karena Esmeralda pun tadi di ban. Betul jadi sekali. Pilihan dari Pandala menggunakan Uranus. Uranus sebagai alternatif lainnya. Dan betul sekali di atas ini bertemu lagi antara Uranus dan Grog ya. Ya kalau di atas kertas sebenarnya Uranus menang atau unggul dari Grog. Kenapa? Karena Grog sendiri itu physical damage dan Uranus itu magical damage. Betul. Ya. Oh, kalau untuk early game itu magical damage itu lebih tinggi daripada physical damage. Betul sekali. Dan kita lihat di sini mencoba untuk diamankan sebab wow, mati ya di situ. Benar sekali, di situ harus diakhiri riwayat oleh Grog ya di awal ya. Baik. Hati-hati. Mengingat juga untuk Uranus juga ada regen ya, stack regen. Betul. Semakin dia di hit itu regennya semakin bertambah. Bertambah, betul. Pei dari Freya. Akhirnya... Oh, ternyata malah dari tim Lampung ya, minta pause. Yang minta pause padahal udah press blood. Iya, tak pikir tadi dari Lampung yang minta first blood, dari MGC first blood. Karena Grognya mungkin ada isu disconnect ataupun terclose sendiri ya, habis baterai. Match keberapa, Baby Panda? Ini sudah match kelima atau match terakhir dengan skor 2-2. Betul, dan kita akan lihat di sini setelah 4 ronde sebelumnya tidak menggunakan pause ya, akhirnya menggunakan pause di saat-saat terakhir. Akankah mau cuci muka terlebih dahulu ya dari Freya? Bisa jadi. Tapi 1 menit cukup sih. Cukup. Tapi kalau sumurnya jauh susah. Susah ya, betul-betul lama. Ya, kalau sumurnya jauh, kalau sumur sudekat ya cepat. Betul. Dan kita lanjutkan. Pause dari pihak Lampung sudah digunakan. Freya tadi minta pause. Garis ya, di sini melihat 1 detik lagi sebelum turtle muncul ya, tapi tidak langsung dilakukan oleh Bapak Zola, dan Bapak Zola sudah menekan Uranus dan Uranus berhasil mendapatkan Grog. 1 kill lagi terhadap Grog. Betul. Dan lagi-lagi di sini Grog dari Insane cukup tidak efektif. Bisa gitu ya. Kena speed buff-nya dapat 3-3-nya ya. Mencar pula. Oke, Tarte langsung mencoba untuk sakit sekali Chang'e di betul. Level 4. Hati-hati. Akan kali steal. Tidak, masih ada Roger. Lambat. Roger masih bisa mengamankan Tartle-nya dari tim Lampung tentunya. Wild Charge dari Grog tadi sedikit terlambat ya, karena Roger pun masih ada
Retribution. Oh, digigit Bung tampaknya seorang. Iya, masih ada shield-nya di sana dengan shadow kill juga di situ. Masih bisa bertahankan kah? Oh, mengorbankan si Kupal untuk membuat Freya. Sakit jadinya ya. Ya, Freya di sini masih survive dan di situ ternyata Kupal bisa berhasil dipanggil kembali. Ya, beku sedikit. Ya, pemanfaatan dari penempatan trap dari Kupa sendiri itu bisa open map ya. Betul dari sekali. Open map. Dan kita lihat. Kita jadi, lihat tadi sebenarnya Kufra tumbang oleh seorang Pali ya. Setelah berkoordinasi ya dengan Chaka tadi dengan meteor shower-nya berhasil sebenarnya mendapatkan satu biru. Tapi gimmick-nya belum berarti ya sehingga tiga hero dari tim Lampung mengepung seorang Kupra dan berhasil di kill. Ya, bahkan di sini ternyata Chaka itu menggunakan magic sus ya, bukan arcane sus ya. Oh, kita lihat. Satu merah ya. Oh iya. Satu merah. Sepatu merah untuk itu cooldown mengurangi tentunya. Cooldown ya. Betul. Tapi Chaka sebenarnya cooldownnya itu sudah cukup tinggi. Gak tidak sama. Perlu lagi pakai item-item reduce cooldown sebenarnya. Ya, lebih ke penetrasi ya seharusnya ya. Ya, lebih ke penetrasi magic ya supaya turret mudah dipush, bahkan tank-tank yang mengawal dari penggawa Lampung pun bisa ditembus. Baik, kita lihat di bawah. Freya hampir saja terkena ketapel dari Kufra tentunya. Masih bisa bertahan dan kembali ke lane masing-masing. Ya, kalau kita lihat di arah atas itu benar-benar didominasi oleh Uranus ya. Betul. Sudah tertinggal satu level. Au. Kita lihat Kupra terselain oleh seorang Roger dan 4 hero dari LPG mengamankan, membuat barikade, melompat, melempar Chang'e sehingga tidak bisa masuk untuk men-steal turtle di sana. Kita lihat masih ada Ebusa tapi Freya berhasil mendapatkan popol dan kupol di bawah sana ya untuk langsung clear cut minion. Ya, karena tadi kupanya sudah duluan mati ya. Makanya di situ Freya berhasil mendapatkan sebuah kill terhadap popol yang sendiri ya. Betul sekali, habis turret terbitlah kill seorang Roger berhasil mendapatkan Chang'e dan juga masih ada Grok di sini. Wow, hati-hati. Tapi harus mati ya. Tetap mati Grok untuk triple kill di situ dari Roger. Wow, tertinggal lagi dari tim MGC ya untuk Goldrake dan turretnya. Dan kali ini apakah bisa dikembalikan atau tetap kalah? Ya, itu. Ya, kita belum tahu ya karena ini mungkin game penentuan. Jadi dari masing-masing tim pun akan menampilkan permainan terbaiknya ya. Betul sekali. Tigreal sedikit dicetas-cetas. Ya, untuk besok juga masih ada live streaming seru loh, Om Admin ya. Live streaming dari MPL kah? Bukan. Dari bukan Magic Chess tapi chess beneran. Oh, bukan Magic Chess tapi chess beneran. Oke, oke. Iya, chess beneran dari Dewa Kivas okay. Versus GM Irene. Oh, yang lagi viral ini. Oh, ya, hampir lupa. Betul. Betul-betul. Tapi Irena-nya masih GM ya. Karena teman-teman kita dari MGC dan Lampung ini sudah Mythic Glory semua rata-rata. Oke. Baik, kita lanjutkan di sini pertandingan. Oh. Tigreal dan juga Uranus. Meteor Shower tidak mengenai siapapun tentunya. Freya juga mengambil inisiatif ya untuk hitting kupalnya ya, kupanya di situ ya. Oke, kita lihat di atas ini pengepungan. Hati-hati 4 hero dari Lampung di sini dan Hayabusa kembali ke belakang. Kembali ke arah yang salah tentunya berhasil ditangkap oleh seorang Roger dan juga turret atas harus hancur dari tim Lampung berhasil mendapatkan turret kembali. Chang'e hati-hati kena garis. Hampir juga kena lempar oleh seorang
Vali, di situ meteor mengenai seorang Vali dan ditebei oleh Uranus di situ. Ya, tidak bisa bertahan. Tentunya Kupra dicakar oleh Roger dan juga Turan. Trending dicoba untuk nokor, mencoba mendorong. Ya. Ternyata tidak bisa didorong ya, bouncing ball-nya. Ya, tidak bisa kan ini ya. Karena tadi sebelumnya sudah ada pertandingan juga antara Kupra dan Tigreal. Dan Kupra itu berlari sambil membuat bolanya ya. Tigreal dengan flicker mencoba untuk menangkap, tapi nggak bisa. Gitu. Tersendat ya. Oke, di sini Windtalker juga sudah diamankan oleh seorang Roger. Roger. Langsung bisa. Jadi itu terkepung Uranus, tapi Uranus masih bisa bertahan kali juga. Hati-hati. Fall up-nya bagus sekali. Uranus. Ketapung. Integrin harusnya. Oke, akhirnya Brock Assassin mendapatkan hasil ya. Iya, mendapatkan kill dari setelah tadi dibully oleh Uranus ya. Akhirnya Brock Assassin. Dan kita lihat dari PC mulai memanas tentunya. Iya, ditutup oleh jalan sendiri. Mau kemana itu suara lupa insan. Ya, tidak bisa di cancel. Bedanya dengan badak, itu dindingnya kalau badak itu bisa di cancel sendiri. Betul. Sedangkan kalau Brock, dindingnya tidak bisa di cancel. Dan di sini akan menjadi momen satu lorka tadi dibawa oleh tim MGC atau dibiarkan terlebih dahulu. Kali ini Uranus coba untuk terus menjaga Grok. Bukan di sini range seorang Freya harus digeng oleh 3 orang. Wow. 4 orang di situ karena ada Kupa ya. Kupa di situ tidak juga. Ada Popol dan ada Kupa di situ. 4 orang berhasil mengamankan seorang Freya. Kita lihat di sini. Ya. Sudah dipatroli ya oleh Tigreal dan juga di Spion-Spion untuk diamankan lordnya ya. Karena bisa menjadi penentu juga ya seperti ronde sebelumnya. Betul, rata-rata untuk penentu dari match grand final ini adalah lord ya. Betul. Siapa yang mendapatkan lord itu yang menang. Tapi di sini tadi terpatahkan ya. Betul. Di match sebelumnya di mana yang di sebelah atas akhirnya kalah ya. Kalah. Padahal di 3 game sebelumnya itu yang di sebelah bawah itu yang selalu kalah. Selalu kalah di sini. Lord didapatkan oleh Roger. Peter Roger harus mendapatkan sebuah kill di situ ternyata. Masih ada 4 hero dari lampu tentunya harus. Ya, 4 untuk 4 tapi di situ ternyata harus tumbang. Di situ sudah Valkyrie mode. Hati-hati Valkyrie mode dan juga minion masih diuntungkan ya untuk tim MGC karena di sini masih ada Chang yang bisa mengeluarkan meteor shower dan bisa membersihkan minion secara cepat dengan cepat dan mendapatkan connect, kill ya. Oleh Hayabusa. Shadow kill connect ya padahal tadi Pandala cukup Uranus ini cukup menyenggol sedikit itu bisa langsung mati ya mati. Hayabusa ya. Betul. Iya, kita lihat dinding pun sudah dibuka di sana dan Lord dari atas menyerang ya kali ini dari tim lampu. Seharusnya di untuk arah tengah itu juga bisa. Di push ya. Kupra. Iya, menarik seorang Roger tidak ada minion dan Roger terbang nyawa ya Kupra. Karena ada bouncing ball yang tidak bisa dihalau. Betul sekali. Mencoba untuk berubah menjadi manusia ya dengan tapi terhalang ya oleh Kupra. Iya, Kupra bouncing ball masih tertubruk di sana. Baik, kita lihat di sini. Brock membesar Hayabusa. Shadow kill untuk Uranus. Masih bisa kabur, masih bisa cabut, masih bisa survive. Luar biasa legend-nya itu tampaknya harus mundur ya. Kembali ke sedia kala seorang Uranus darahnya. Baik, kembali kali ini kita lihat defense terlebih dahulu dari tim MPG dan mengamankan buff dan juga jungle yang harus diamankan. Kenapa ungu juga sepertinya kan dicuri.
Hati-hati, masih bisa bertahan. Ya, Uranus sendirian di sini. Kita lihat masih ada dua hero. Cuma untuk pull-up Uranus bolak-balik sana sini, mengejek seorang Grok di sana, dan tiga hero dari Lampung berada di bawah untuk membersihkan lane. Terus kembali ke tengah lagi, kembali ke atas Uranus juga untuk clearing minion di sini. Dan akan ke caster kedua kita, Om Yuda tertidur, tidak ada suara. Bukan tertidur, Pak, tapi Discord-nya tadi langsung hilang. Oh, Discord-nya langsung hilang ya. Baik, kita langsung saja di sini. Lord 20 detik lagi, Meteor Shower clearing minion dengan sangat cepat. Uranus dari belakang mengintai Popol Kupal yang dijaga juga oleh seorang Rock di sini. Bak ungu terus dicolek. Oke, berhasil didapatkan oleh Uranus ya, luar biasa Uranus timingnya ya, tepat sekali. Betul sekali, dan Lord kembali datang di sini, akan menjadi kontes kembali. Mortal juga seharusnya sudah. Di sini Lord bisa diamankan Roger oleh No Buffer ya, sendirian, karena di sini seharusnya ya indah sekali di No Buffer sudah bisa cukup untuk mengamankan seorang Lord sendirian. Baik, kita lihat Uranus. Tapi di sini coba dirusuh oleh Insane dengan Grok-nya, dan Grok di sini apakah wild chat ya, lagi-lagi terlambat harus meregang nyawa juga. Betul. Untuk Kupra, hati-hati di situ Grok, cukup juga satu kali hit dan Grok pun harus meregang nyawa. Namun di sebelah bawah ternyata ada, sudah ada Hayabusa yang mencoba untuk melakukan push turret. Terpaksa dari Freya untuk kembali ke belakang ya. Ya betul, kemarin Hayabusa harus mundur terlebih dahulu, dan Freya juga sudah kembali. Di sini Uranus sangat superpower sekali ya, tidak tersentuh, dan di situ Shadow masih bisa bertahan tentunya. Salah satu hero. Iya betul sekali, dan darah yang sudah sekarat dari Uranus kembali penuh, seperti tidak terjadi apa-apa dan merugikan dari tim MGC sudah mengeluarkan skill, dan akankah dia dari tim Lampung memenangkan pertandingan pada Mandiri Maret Festival MLB versus 5. Selamat untuk Lampung. Victory. Ya, akhirnya tim Lampung bisa mendapatkan juaranya untuk pertama kali di Mandiri Esports.